how to make this video present. Run that video like a track meet. Give me the pack and I might take that. She got a fatty, I might pet that. Give me your addict, we pullin' it to your pattern. Then we gon' put it to red and we do click clap. Oke cuy, beli bersama gue Bang Ajit. Oke cuy, jadi video kali ini gue bakal ngasih tau kalian semua tutorial cara menjaga duit terbaru dari promotion. Tapi sebelumnya, pasti yang sudah like, comment, share, subscribe, kasih gratis, dan jangan lupa follow di Instagram gue yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. King klik yang plus 2 walu ke meskin tahan aku udah download dari pin komen langsung biar pilih kiri di atas pilih ekstrak audio dan sini kita hapus videonya terlebih dahulu dan sini kita bakal nandain beat guys untuk nandain beat juga taruh di deskripsi ya tinggal kita nanti guys. Oke jika kalian ditanya minta sampai video harus masuk awal lagu di sini lalu sini ke meskin mentahan yang tadi lalu sini kalian ilangin aja lagunya seperti ini lalu sini kalian masuk ke tanah beat pertama di sini kalian potong videonya ini ke kanan lalu sini ke meskin potong pertama kalian ingin edit cuman nunggu meskin potong ini lalu sini panjangin sampai detik 5.26 guys lalu sini meskin potong kedua yang ini lalu disini kalian panjangin sampai detik 8.05 cuy dan titik 05 lalu sini masukin pot yang terakhir dengan pot yang ini kami ingin sampai video guys lalu sini kita tinggal kita potong-potong video fotonya ini sesuai tanda habit ya guys ya sampai kayak video guys. Oke guys jangan potong-potong video fotonya ini sampai kayak video seperti ini lalu sini masuk potong nomor pertama di sini kita tambahkan efek ubin atau teles tapi itu ada distorsi vertex ya kita mau efek ubin atau teles di sini lalu untuk kau potong di sini kayak standar dulu kita menjadi 1200 guys ya kita bisa ke kiri kayak standar kayak geser kanan lalu kita tengah foto di sini yang kasih standar dan menjadi 1000 lagi guys lalu sini kalian ke tanda tengah-tengah tanda kunci di sini kayak kasih kurva yang ketiga seperti ini geser kasih kurva yang kedua seperti ini yang keluar kalian aktifkan mirror kalian keluar dan teman selanjutnya itu ombang ambing betul move or transform kita mau efek ombang ambing atau cerit di sini dan untuk sudut sini tinggi standar kalian jadi 180 derajat guys tinggi segi kiri tinggi standar kalian jadi 0,0 derajat lalu kalian geser kanan lalu sini kalian bikin ke frekuensi untuk frekuensi di sini kalian jadi 2,38 cuy. Lalu kami kembang itu tinggi standar kini gue jadi 499 cuy. Yang geser ke kiri yang standar kini jadi 0. Lalu yang geser ke kanan. Lalu sini kalian kasih kurva seperti ini aja ya cuy ya. Terus ini kalian keluar dan ketemu selanjutnya yaitu swing dari trade move or transform swing atau bayi nih guys ya lalu untuk efek swing atau bayi di sini frekuensinya akan menjadi 1,20 sudut 1 kalian ke standar akan menjadi minus 5,0 king ke kiri king standar akan menjadi 0,0 lalu kalian geser kanan lalu kalian geser kurva yang ketiga seperti ini aja terus ini kalian keluar pergi sudut 2 lalu untuk sudut di sini kayak standar kalian jadi 4,0 guys ini geser ke kiri kayak standar kalian jadi 0,0 lalu kalian geser kanan lalu sini kalian geser kurva seperti ini aja cuy terus ini kalian keluar dan ketemu selanjutnya yaitu paparan gamma atau keturunan ya jangan cahaya sini ini mana efek paparan gamma atau kefisur gamma di sini lalu untuk kefisur gamma sini kayak standar kayak geser kanan kayak standar kayak jadi 1,00 kayak geser kiri kayak geser ke kiri lalu tinggal geser kurva seperti ini aja lalu sini kalian terjuk ini guys ya terus yang keluar dan kan tombol terakhir yaitu motion blur tapi itu di blur sini guys motion blur atau buram gerak lalu pengen gue bisa papain kalian copy efek atau salin efek dan kalian tampilin efek ini di potongan-potongan foto yang bawah ini guys ya lalu sini kalian pergi ke potongan kedua di sini lalu di sini kalian tempel efek yang tadi guys lalu pergi ke
Efek ombak-ambing ini kalian kritik dari atas, pilihan terulang ke default. Lalu di sini untuk sudutnya akan menjadi 0,0, akan menjadi 0,0. Kalian sana akan bisa ke kiri, akan bisa standar, akan menjadi 180 guys. Geser kanan, terus ini kalian pergi ke frekuensi. Untuk frekuensi di sini kan menjadi 1,11. Lebih ke magnitude, magnitude sini yang standar kan menjadi 120 cuy. Yang segi kiri yang standar kan menjadi 0. Oke, ini sisi kanan, lalu sini kalian coba seperti ini aja cuy. Lalu sini kalian keluar, dan pergi kayun ke ubin dulu guys. Kalian pergi ke ubin, atur ulang ke default, lalu di sini mirrornya aktifkan. Lalu sini kalian keluar, dan pergi kayun ke yang di sini. Untuk kalian sudut satu yang pertama ini, tanda kunci yang pertama ini, kalian ubah menjadi 4-4,0 guys. Oke, geser ke kiri. Untuk sudut di sini kalian geser dulu kuncinya sedikit seperti ini. Lalu untuk sudut 2 di sini kalian menjadi 3,0 guys. 3,0 derajat guys ya. Oke, geser ke kiri. Lalu di sini kalian keluar salin efek. Dengan lain efek ini ke semua potongan yang belum ada efeknya guys, sampai kayak gitu guys. Oke cuy, jangan ditemenin sampai kayak video seperti ini. Lalu di sini masuk ke potongan yang ketiga di sini. Kalian pilih kalian klik fotonya, kalian pilih dari atas, balik secara horizontal. Kita lengkap satu foto di sini, kembali secara horizontal. Lalu sini kalian lengkap dua foto X ya, kita masuk potongan yang di sini, kalian balik secara horizontal. Kalian lakukan begitu terus sampai kayak gitu guys. Oke, jika kalian udah balik-balik secara horizontal seperti ini, di sini masuk potongan yang kedua di sini, kalian gandakan satu layar. Lalu di sini untuk potongan yang atas di sini, untuk gandaannya kalian pergi ke move and transform, pilih yang ketiga, yang standar, yang bisa kiri, yang standar, yang zoom aja seperti ini, ya kurang lebih sampai 1600 guys. Oke, yang geser kanan. Lalu sini kalian kuat untuk pergi ke blending dengan opacity, kayak standar, kayak bisa ke kiri, yang standar, kini menjadi 10 atau 0 guys. Kini menjadi 11 aja ya, bisa 10 guys. Lalu kayak geser kanan, lalu sini kalian keluar, dan kalian lakukan begitu terus di potongan-potongan yang bawah ini guys ya. Oh guys, jika kalian udah lakuin begitu terus di potongan-potongan yang bawah sini, kalian tinggal kita explore kagak kalian guys. Oh guys, cukup sini aja tutorial direct dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya guys ya. And see you next time, bye bye.